Masih di Lintas Ayu semalam pemirsa, usai menjuarai Piala AFF U16, skuad timnas U16 mendapat undangan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri upacara HUT RI ke-77 di Istana Negara. Upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta berlangsung hikmat pada Rabu pagi. Sejumlah kalangan pun hadir dalam acara kenegaraan ini. Tak ketinggalan skuad timnas U16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U16 2022 juga mendapat undangan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Pasukan Garuda Asia yang terdiri dari 28 pemain beserta 5 staf pelatih menghadiri acara di Istana Merdeka ini. Sebelumnya Timnas U16 sukses menjadi kampion Piala AFF U16 2022 usai mengalahkan Vietnam di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta 12 Agustus 2022 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.